Nah guys, ini adalah penjelasan dari Mario Dandi saat suruh David sikap tobat dan push up. Menurut si Mario, dia merasa kesal guys. Kesal kok sampai membahayakan orang ya guys. Menurut kalian gimana guys? Mari kita simak penjelasan dari Mario Dandi saat di persidangan guys. Yang Becky? Dua kali. Enak main bola? Dua kali ya. Terus kenapa kemudian tercetus kata-kata enak ya main bola? Kesel. Kesel? Kesel. Apa sehari-hari saudara kalau kesel seperti itu? Sehari-hari? Enggak, saya baru pertama kali tuh saya sampai mukulin orang sampai kayak gitu tuh seumur hidup saya baru sekali. Saya nggak nyangka, saya lihat videonya tuh yang waktu itu di playlist TV ini, saya nggak nyangka saya bisa sampai kayak gitu. Di luar kendali? Di luar kendali. Di luar kendali. Nah, kemudian kan, tujuan saudara di akhir kan melakukan celebration, terus tujuannya untuk apa? Kesel bu. Kalau orang kesel, celebration itu apakah seseorang menunjukkan suatu kekesalan atau menunjukkan suatu kebanggaan kalau orang main bola? Kalau orang main bola, ibu mau nanya orang main bola atau ya, perasaan saya pada saat bukan, itu? Bukan, nanti akan saya tanya ke sana. Ya. Kalau orang main bola, selebrasi ya menunjukkan rasa kepuasan. Kepuasan. Ya. Penutup umum, jangan tanya pendapatnya. Siap. Tanya aja kenapa saudara melakukan selebrasi. Saudara terdakwa, mengapa saudara melakukan selebrasi? Saya kesal sama David. Kesal, sudah.